saya telah memulakan satu kempen mengutip tanda tangan, 1,000 tanda tangan untuk menyelesaikan kesesakan jalan raya jalan Kuala Garing. Untuk itu, saya telah mula kempen ini pada 2 hari bulan 1 hingga 11 hari bulan 3. Saya mengambil 2 bulan untuk mengutip 1,000 tanda tangan. Saya akan untuk kempen ini, tiap-tiap hari pukul 12 hingga 2.30 saya akan berdiri di perhentian bas Kuala Garing untuk mengutip tanda tangan daripada ibu bapa dan penduduk yang menggunakan jalan raya. Yang kita boleh buat, bukan orang kata mustahil, boleh buat. Kerajaan dulu dah gagal, banyak tahun 60-an, 70-an gagal untuk membesarkan jalan tu. Tapi sekarang kerajaan baru dah 10 tahun pegang, kenapa masih gagal? Itu yang saya tak nampak. Itu juga dengan penduduk pasang garis tak keluar daripada segi sekolah tu, kadang mengambil masa sehingga 30 minit untuk sampai di traffic light tu. Dan itu pun saya ingat kerajaan negeri sepatutnya mengambil tindakan yang serius ada hal ini, dua kali ini. Di Kuala Garing itu terdapat 4 buah sekolah, lebih kurang 2,000 pelajar sekolah sedang belajar. So, minggu lepas, seorang pelajar sekolah tingkatan 5 telah menimpa kemalangan. Dia mendapat jahitan, 9 jahitan di sini, dia dahi. So, untuk mengelakkan itu, keselamatan pelajar sangat penting. Satu lagi ialah kehidupan harian pengguna, penduduk Rawang itu terjejas. Sebab dari sana, Kuala Garing untuk sampai ke Bandar Rawang cuma beberapa kilometer saja, tetapi mereka mengambil lebih dari sejam untuk sampai. Ini secara tidak langsung menjejaskan kehidupan harian mereka. Kemudian tempoh jarak antara taman dengan jarak dia tak jauh sangat, dalam 3.5 kilo je. Tapi mengambil masa lebih hampir kat setengah jam, 30 minit untuk sampai dekat sekolah tu. Dan satu lagi jalan yang daripada Bandar Rawang menghala ketua tu, jarak dia tu tak jauh, dalam lebih kurang dalam 2 kilo lah. Tapi sampai waktu puncak tu, kalau hari Minggu, hari Sabtu tu, boleh mencapai masa perjalanan tu hampir-hampir 1 jam. Hampir-hampir 1 jam, 45 minit tu dah biasalah. Hari ini saya telah sediakan satu memorandum untuk diserahkan bersama dengan 1,000 tanda tangan itu, diserahkan kepada pejabat adun Wakil Rakyat Rawang untuk menyelesaikan masalahnya. Esok saya akan hantar juga memorandum satu lagi berserta dengan 1,000 tanda tangan ini kepada pejabat Menteri Besar Selangor. Pada hari Khamis saya akan serahkan satu lagi memo kepada Jabatan Perdana Menteri. Kami, saya berharap dan penduduk di Rawang sini berharap agar masalah ini yang sehingga ini tiada penyelesaian, harap diselesaikan, harap dapat memberi satu kesenangan kepada penduduk Rawang yang menggunakan jalan raya itu di masa depan. Sekian, terima kasih.